Halo pemirsa, kali ini saya mau membuat orak-arik jamur untuk sarapan pagi. Sangat cocok ya, bahan-bahannya juga sangat sederhana, bisa ditemui sehari-hari yang ada di rumah. Tentu saja telur 2 butir, ini ada telur 2 butir, ada jamur kuping yang nantinya dicincang, ada daun bawang juga nanti dicincang, saus dan kecap, garam, kaldu jamur tetule, dan minyak zaitun untuk menumis. Saya ini membuatnya satu porsi ya, 2 telur dan jamurnya cukuplah 2 lembar nanti. Cukup 2 lembar dicincang. Ini juga nanti ambil aja 2 atau 3 batang dicincang. Langkah pertama, saya akan masukkan sedikit garam. Kaldu jamurnya nggak usah terlalu banyak. Ini jamur kupingnya sudah saya cincang, daun bawang sudah saya cincang. Kita siap menggoreng, siap memasak. Ya, pertama saya masukkan minyak wijen untuk menumis. Maaf, minyak zaitun, bukan minyak wijen ya, minyak zaitun. Untuk menumis telur langsung kita masukkan karena ini minyaknya udah panas. Telur kita masukkan, langsung kita korek-arek seperti ini. Jamur kuping, daun bawang semua udah dicincang, tinggal kita masukkan. Kembali kita orak-arik lagi. Kita masukkan sedikit kecap, jangan terlalu banyak. Sambal saus juga nggak usah terlalu banyak, sedikit aja cukup. Kembali kita orak-arik sampai kering. Ya pemirsa, ini sudah kering. Memasaknya cepat, nggak sampai 10 menit ya, kira-kira 10 menit lah ya, sudah kering. Api sudah dimatikan. Sekarang kita siap menyajikan di atas nasi putih. Ya, inilah orak-arik jamur. Sangat lezat sekali. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe.